meriang nih le. Kita lihat anusnya. Oh iya teman-teman, patah lele itu tak sakit barang. Siangnya anak bulu tinggal. Siang ini para bos bulu lagi makan siang. Siang ini mau ngabarin kalau si Bejo teman-teman itu kayaknya kurang enak badan nih. Ini Mak Miu kurung di sini. Nah, biasanya Bejo itu kan maemnya paling lahap, paling rakus dan aktif ya. Nih, maemnya sisa tuh, tumben-tumben banget. Ya kan? Tadi habis nyuci baju kok Mak Miu liatin Bejo kok diem terus berjemur gitu. Efek vaksinnya udah berapa hari ya? 3 hari ini ya. Kayaknya kurang enak badan ini tuh. Punya yang Asep habis, tuh kan? Tuh, sama Asep dilahap. Bejonya kurang enak badan tinggal. Kenapa Jo? Terus pupnya tadi itu ada pup kecil itu agak lembek gitu teman-teman. Bisa jadi si Bejo ini ya. Tuh, dilihat dari gerak-geriknya itu kurang pecicilan. Kan biasanya dia itu pecicilan banget. Sekarang yang ngabisin si Asep. Padahal tadi porsinya sama. Yang tadi Mak Miu kasih maem itu kayaknya kayak uga-ugaan gitu teman-teman. Kenapa Jo? Meriang nih le. Yolah. Nanti laporan ayah biar cepet diobatin ya. Ya masih kirim paket teman-teman. Bentar lagi sampai rumah. Ayah belum tahu kalau si Bejo ini kurang enak badannya ya. Wah seperti ini. Ditinggal kedep, udah hilang sudah semuanya maame. Dan ini kebunnya Mak Miu ini, masya Allah teman-teman. Padahal si Pom-Pom ini kucing tua loh ya. Dia datang ke rumahnya Mak Miu itu usianya aja udah 3 tahunan. Tapi kok masih bisa mekar gitu loh. Heran kok Mak Miu itu. Bisa kayak gajah apuh. Kalau dikeluarin kayak gitu. Sekalet selalu bekes-bekes kayak ular. Kalau yang lainnya memang masih kecil-kecil datang di tempatnya Mak Miu. Kalau yang tua itu si ini, si Creamy sama si Pom-Pom ini. Tapi Pom-Pom itu badannya kok kayak gitu. Ojo bekas-bekas ngono let, engko dikerah. Enggak. Kalau Pom-Pom dikituin marah ya teman-teman, tapi sekalet itu ya sing jarak ya. Ajane baik kok anaknya, pokoknya enggak disenggol gitu loh. Ayo pipis. Oh, gemblong ane. Wis ngencrut lho kamu lho. Wes let. Ngomong Pom-Pom meneng ae kowe iki bekas-bekas kok. Yang lainnya masih nungguin antrian ini, antrian Asep. Ya boleh, enggak enak mah ambil deh. Enggak enak badan. Oh, alah. Biasanya habis maem gitu langsung pecicilan. Nyapa lele. Coba badannya anu, telinganya dingin teman-teman. Mungkin ya efek vaksin ya kemarin lusa itu ya. Anyes sih kupingnya. Walah. Ya, siang ini tadi teman-teman, kalau tadi pagi juga masih pecicilan kok sama Osin, sama Asep. Terus Mak Miu cari, kemana anak ini kok menyendiri terus. Ternyata tak kasih maem. Tuh kelihatan toh, kalau kucing
Kucing tuh kalau nggak doyan maem berarti badannya kurang fit. Coba lihat anusnya. Oh iya teman-teman. Kayak ada darahnya. Berarti si ini si Bejo ini yang mencret tadi. Tadi kirain Mak Miu itu si Asep. Soalnya Asep kan apa matanya sayu gitu. Tapi ternyata si Bejo teman-teman. Bejonya yang nggak enak badan ini. Mencret. Pecicilan kayak mana tadi? Kekenyangan ini teman-teman. Nih kasih si Mama E-nya. Jojo, kue ki benti Mama E. Osin kan kadang-kadang masih nyusui tuh teman-teman. Nah iki wis telu iki rene entek iki. Ayo sih cepat sih. Tunggu. Osin cepat tindak nih. Apa? Tuh. Mimik teman-teman. Ya mimik yang banyak biar enggak dehidrasi ya. Alah. Ngapa tau lele itu tak sakit barang. Apa masa enggak kuat maem RC-nya? Itu RC yang keringan itu loh teman-teman. Kalau enggak kuat kan harusnya dari kemarin ya. Soalnya kan udah dari awal itu udah Mami wajarin sih. Tapi memang dia itu enggak begitu suka maem anu RC-nya. Beh, pom-pom nguyuh. Cerita semua loh. Kontainernya diceriti oleh seneni ayah ini. Kayak gitu loh teman-teman di pom-pom ini. Kalau dikeluarin, nanti ya. Oh, kandang buri gue buat ceriti kabeh ini. Hau, hau. Buat ceriti kabeh, jauh wewer ini. Mas, bubuk sini. Cuma main-main dulu. Ya. Ya, nunggu ayah. Kayak dikasih obat ya. Walah, Jojo. Kekeselan mainan gak mau paling ya. Capek main. Asep. Tuh cariin Asep tuh. Kenapa Jo? Haus terus ya Le? Apa mungkin kepanasan hari ini ya teman-teman? Si hari ini tadi itu dari pagi panas banget memang. Terus Jo dehidrasi gitu ya. Ajo, terus nggak apa-apa ya Jaya nanti cepet sembuh. Sih, habis ini dicekokin. Tuh, udah pengen main-main dulu. Tuh, disayang Asep lo. Nggak kayak gitu teman-teman, nggak nafsu untuk main-main ya. Apa Asep mamam Asep? Si Bejonya menyendiri lagi teman-teman. Jo. Ini teman-teman ayah udah datang. Ini Mak Miu kasih tahu. Eyo, keker. Si lepok nih ayah. Nah, iya dibilang ini pagi loh. Itu bulunya si digelut. Sebentar ini ngobatinnya bentar lagi kok daripada ngurusin si Bejo si Scarlet digelut. Sini malah nututi Bejo. Iyo, sih habis ini lah. Biasanya gelut-gelutan kayak gitu, itu kayak nggak nafsu tuh loh. Biasanya gelut-gelutan kayak gini. Nggak gelutan beneran ya teman-teman, cuma mainan. Sama Dema dipisah. Nih, aku kasihnya 0,2 teman-teman. Sedikit. Ya, 2 bulan. Dan dari tadi minum terus. Terakhir aku kasih susu tadi pagi teman-teman. Oh, apa karena susu itu ya? Nggak kuat? Tiap hari kan susu, tapi maksudnya terakhir. Biasanya kan pagi sama sore, tapi ini terakhir tadi. Yang sore belum. Ayo, efek apa ya? Hah? Efek apa dia kok sakit ya? Cacingan.
Nggak mau-mau cacingan, belum sampai cacingan. Mudah-mudahan masih, ya cacingan sih, tapi maksudnya masih belum parah. Soalnya kan biasanya kan aku, gini teman-teman, treatment aku untuk cacingan yang biasanya pemberian kayak kombandrin itu selama 3 minggu itu, selama 3 kali, selanjutnya per 1 bulan sekali, habis itu rutin per 3 bulan sekali. Jadi selama 3 minggu berturut-turut itu setiap minggunya harus 3 kali, teman-teman. Tapi yang besar-besar kita pakai drontal. Pakai drontal. Tuh, biar diobati langsung plowayon. Tuh, teman-teman, habis diobatin langsung pecicilan. Tadi enggak mau, dia tadi loyo terus itu. Tuh, udah main-main lagi. Ya, gua cepat sembuh, enggak ada apa-apa, Jo. Tuh, Mama Osin udah kangen itu loh. Keplak-keplak. Jo? Tar Jo. Wes lego aku kalau kayak gini, teman-teman, berarti sehat. Ayah ngajarin Bejo jalan. Teta. Ini nyapo ning kene ya. Pamer kegantengan apa piye? Wes satpam nunggu nek pos. Pom. Mau. Pom. 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 Nah. Minggir dulu. Alhamdulillah si Bejo langsung mau main-main, teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video hari ini. Semoga Bejo tidak ada apa-apa. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, dan komen untuk selalu mengetahui video-video terbaru dari keluarga Miu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.